Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampomolon. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saat ini Pastor Daud ingin menyampaikan kepada saudara-saudara dan sebagai rohaniawan, sekalipun kita umat Kristen berbeda dengan tokoh ulama yang sangat terhormat ini, yaitu Kiai Buya Syakur, pada hari ini telah meninggal dunia, tepatnya pukul 2 dini hari, tanggal 17 Januari 2024. Ya, turut berempati kepada keluarga besar ataupun umat Islam, yaitu telah dipanggil pulang ulama terkenal terbaik Indonesia, semua kalangan baik dari sudut pandang agama yang berbeda sangat menyukai bahkan sangat menyenangi semua ceramah yang dilantunkan atau yang disampaikan oleh ulama yang sangat cerdas dan cendekiawan serta sangat toleransi. Pengetahuannya tentang sejarah bahkan keagamaan tidak serta-merta fokus ke dalam satu keyakinan yang dianutnya, tetapi lewat pengetahuan yang digali bahkan yang didapatkannya dari pembelajarannya atau dari kuliahnya, itu sangat membuka wawasan serta pengetahuan banyak orang tentang keimanan ataupun sejarah asal-muasalnya munculnya agama-agama yang ada di dalam dunia ini. Dan bukan itu saja, Kiai atau Ustadz Buya Syakur adalah seorang yang sangat cerdas dan pintar, baik tentang astronomi, pengetahuan di dalam saintis ataupun pengetahuan tentang teknologi. Banyak orang mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan dari setiap ceramah-ceramahnya. Saya, Pastor Daud Timotius Tampomolon, turut berlangsungkawa dan berempati kepada keluarga yang ditinggalkan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. KH Syakur Yasin atau yang akrab dikenal Buya Syakur wafat pada Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 dini hari hari ini. Tadi di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kabar tersebut diterima dari NU Online dari Kiai Rifkil Asyik yang bersumber dari orang terdekatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah. Telah dipanggil ke rahmatullah KH Buya Syakur Yasin cadang pinggan mugi husnul katimah, demikian tulis Rifkil di salah satu grup WhatsApp yang beredar. Buya Syakur wafat dalam usia 75 tahun pada 2 Februari mendatang, usianya genap 76 tahun. Ia lahir pada tahun 1948 di Desa Tulung Agung, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sosok Buya Syakur dikenal sebagai salah satu ulama karismatik asal Indramayu, Jawa Barat. Pengajiannya yang rutin diikuti oleh lintas kalangan, baik secara luring di pesantren asuhannya Pondok Pesantren Cadang Pinggan, Kertasemaya Indramayu, maupun secara daring melalui kanal YouTube-nya. Pendidikan Buya Syakur ditempuh belasan tahun di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu, ia dikirim untuk belajar di sejumlah negara di Timur Tengah, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Tunisia, hingga Mesir. Bahkan sebelum kembali ke tanah air, Buya Syakur juga sempat menempuh pendidikan di Oxford, Inggris. Nah, bagi semua saudara-saudara dari kalangan Muslim, kiranya kepergian Kiai atau Ustadz Buya Syakur, seorang tokoh agama, tokoh ulama yang sangat dihormati semua kalangan karena kecerdasannya,
Kami dari umat Kristen turut berduka cita, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya diberi kekuatan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan semua murid-murid ataupun sahabat-sahabat yang ditinggalkannya tidak berlarut-larut berduka, tetapi mengambil hikmahnya bahwa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terlebih lagi bagi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ambil semua ajaran serta didikan serta nasihat yang pernah disampaikannya kepada semua orang yang mendengarkannya. Dan kiranya semua perbuatannya itu mendapat balasan yang terbaik oleh Tuhan, dan semua wawasan pengetahuannya yang telah dibagikannya dapat membangun karakter ataupun perbuatan-perbuatan setiap orang yang mendengar, khususnya dari saudara-saudaraku umat Islam. Kiranya apapun yang telah diajarkan oleh Ustadz Buya Syakur itu boleh menjadi soko guru ataupun teladan untuk dipraktekkan, agar kehidupan setiap insan yang mendengarkan nasihatnya menjadi bertambah baik seperti apa yang telah diteladani oleh Ustadz atau Kiai Buya Syakur kepada para pengagumnya. Dan kiranya pengetahuan-pengetahuan ataupun ajaran didikan nasihat yang telah, bahkan yang pernah disampaikannya, itu akan membawa dampak atau efek positif kepada semua orang untuk menjaga hubungan yang baik kepada semua antar umat beragama sebagai bukti toleransi yang membangun serta mendatangkan damai, ketentraman, dan kebahagiaan bagi umat, khususnya bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya Pastor Daud Timotius Tampubolon dari channel God Ministry mengucapkan turut berduka cita, turut berlangsungkawa kepada seorang tokoh agama yang juga menjadi satu orang yang sangat saya kagumi. Selamat jalan, Ustadz Kiai Buya Syakur yang terhormat. Kiranya amal ibadahmu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.